Halo guys, ini Pinky Bunny. Video hari ini adalah pen pal with me dan suratnya datang dari jurnal Thea atau Alethea. Buat kalian yang belum tahu pen pal itu apa, terus apa aja yang dibutuhin, kalian bisa cek di videoku yang ini. Nanti aku akan taruh linknya di deskripsi. Nah, sekarang aku mau baca bagian surat, question sama answer-nya dulu, jadi bagian ekstra itu nanti aja. Sekarang kita pindah ke bagian ekstra, jadi Alethea udah siapin banyak barang buat aku. Di amplop yang pertama ini ada beberapa kertas vintage, jadi isinya itu banyak. Lanjut lagi, ada waterfall envelope, jadi dia itu bisa ditarik ke bawah kayak gini. Isinya ada paperclip paper, ada stiker, terus juga ada kertas kecil. Terus di sini juga masih ada banyak amplop. Kita akan buka satu-satu. Ini ada 3 amplop, terus ada sticker sheet, nanti kita lihat. Amplop yang pertama isinya itu kertas-kertas bentuk kupu-kupu, cantik banget. Amplop yang kedua isinya ada stiker-stiker estetik, dia itu transparan tapi gambarnya itu cantik banget, jadi kayak ada gambar angel, terus patung-patung kuno, dan sebagainya. Amplop yang ketiga isinya juga masih stiker-stiker, yang ini lebih ke foto-foto estetik gitu. Ada yang gak transparan dan ada yang semi-transparan juga. Yang di luar amplop masih ada washi samples dan beberapa sticker sheets. Ini tuh kayak khasnya Alethea banget, dia tuh suka totol-totol. Dan yang terakhir, Alethea kasih aku akrilik deko. Ini tuh cantik banget, ada namaku juga. Untuk Alethea, makasih banyak suratnya. Sekarang saatnya aku bikin surat balasan untuk Alethea. Jadi kali ini aku pakai note paper, dia itu udah ada hiasannya. Aku tinggal tambahin Dear Alethea, terus aku juga tambahin beberapa hiasan. Untuk hiasannya, aku tambahin playlist di bagian kiri bawah, jadi aku rekomendasiin lagu Rainbow dari NCT Dream. Lagunya itu bagus banget, jadi aku pingin Alethea dengerin sambil buka suratku, makanya aku tulis di sini. Terus karena nggak banyak informasi yang akan aku sampaikan, jadi suaraku menghilang aja. Tapi nanti di bagian ekstra aku bakalan tunjukin gimana aku bikin amplop akordeon. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai akhir. Dan suaraku menghilang dulu. Bye bye. Thank you.
Thank you.